Oke kawan, kita lihat-lihat ibu-ibu ya tuh ya, ada yang jualan mainan tuh. Di tepatnya ini di metro, depannya Bank BRI Metro. Pas bener depannya. Di sini dia di sekitaran apotek Sudirman. Oke, kita langsung aja ya. Tanya. Halo Ibu. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Eti. Ibu jualan mainan, Ibu ya? Oh iya. Berapaan nih, Bu, mainannya, Bu? Kalau yang ini berapa? 15. Yang itu? 40. Gitar-gitaran 40 tuh, kawan-kawan. Oh iya. Kalau yang bolan itu, bola ini? 15. Oh. Ibu umurnya berapa, Bu? Udah 47 tahun. Oh, 47 tahun. Ibu jual dagangan ini udah berapa lama, Bu? Udah 4 tahunan. 4 tahunan. Sebelumnya jualan apa, Bu? Semua udah dijalani. Oh. Proses ya, Bu ya? Iya. Rumahnya di mana? Paling gede umur berapa, Ibu, anaknya? Ya, 22. Oh. 20. Itu laki apa perempuan? Pertama cowok. Kedua perempuan. Wah. Pernah nggak, Bu, jualan kayak gini kayak nggak laku sehari gitu? Pernah nggak laku sama sekali, Bu? Pernah. Sama sekali. Ibu biasa mangkal di sini? Ya, keliling-keliling kalau pagi. Oh, pagi di mana? Pagi ya, ke klinik-klinik. Taman, sekarang di taman kan nggak boleh, dosen. Iya, dulu memang pada di taman sih, sekarang nggak boleh lagi. Iya. Pada pindah di samber ya, Bu ya? Udah cari masing-masing. Oh, iya. Nggak samber semua, dari KTKW. Oh, udah, iya, pusing ya, Bu ya? Iya. Ini teman saya udah 2 atau 3 orang KTKW. Yang penting halal, Bu. Iya. Yang penting halal, bener. Yang keluar. Iya. Kilo. Buat tambah-tambahan beli beras ya, Bu. Modal dulu, Bu, pertama dari sendiri-sendiri. Apa pernah jualin enggak sih punya orang gitu? Pernah jualin punya orang? Kalau habis modal kan jualin punya teman. Itu biasanya untungnya berapa, Bu? Dikasih dari pemiliknya? Kan 3.000, 2.000. Itu aja kalau laku, Ibu ya? Iya. Oh. Aduh, Ibu udah makan? Ya belum sih, sore. Belum, Bu. Biasanya dibawa gini ya, Bu, ya. Langsung dibawa. Terus pulang ke rumah jalan. Ya. Jalan apa dijemput? Ya kadang jalan, kadang di motor aja ya. Oh. Berangkat dari rumah jam berapa, Bu? Jam berapa ya? Enggak masih sampai sekitar namanya perempuan. Oh iya, Anak sekolah. Sarapan dulu, masak dulu. Kerjanya apa, Bu? Ini bapaknya bangunan. Oh, bapaknya bangunan. Oh. Iya. Kalau keuntungan biasanya berapa, Bu? Ya cuma 3.000, 2.000 itu sehari. Iya. Kalau bawa kemarin bebas, dapat juga sama sekali nggak masak. Oh, nggak masak, Bu? Iya. Seharian? Iya. Waduh. Pernah ngerasa ngeluh gitu nggak sih, Bu? Ya Allah, kok kayak gini gitu. Pernah ya, Bu ya? Yang penting sabar ya, Bu ya? Kenapa sih, Bu? Nggak dapet duit? Nggak dapet duit, Bu. Ya Allah, sabar ya, Bu ya? Ya, jalan-jalanin aja, Bu. Yang penting halal, Bu. Maupun seberapapun, Bu. Bener. Bener, yang penting halal. Rezeki itu udah ada yang ngatur, Bu. Iya. Ya, juga. Apapun itu tetap berjuang, Bu. Jangan patah semangat, bener. Kita masih ada tanggung jawab. Iya. Anak. Anak. Berarti kalau ibu nggak masak nih, anak yang kecil tanya, Bu. Iya. Bu, masak apa gitu? Iya. Kalau misalnya ibu jawabnya gimana? Ya masak. Ya kalau nggak ada mie nggak masak. Nasi goreng aja udah. Ya Allah. Ya buat kawan-kawan ya yang pengen beli mainan ibu ini. Ibu siapa tadi namanya, Bu? Bu Eti. Bu Eti.
Iya, di depan BRI, depan BRI Metro ya, pas deket nih nih apotek Dr. Sri Lianawati itu ya. Kita nggak makan ya bu ya, demi anak ya, nggak makan pagi doang pagi masak. Oh, rezeki udah ada yang ngatur bu, jadi ya memang saya nggak bisa asal begini ya, yang penting sabar aja bu. Iya, masih ada ibu saya yang keras minta mudik. Ibu, ibu umurnya berapa ibu? Ya udah hampir 80. Hampir 80? Ya. Oh. Udah pensiun dari rumah aja. Oh, udah pensiun. Ya, jadi kawan-kawan ya yang mau beli mainannya ibu ini, Bu Eti. Ini berapa bu tadi bu? 15. Yang ini 35-an tuh. Kalau gitar 40 ya bu ya. Iya. Oke ya. Kasihan tuh ibunya. Ibunya apa masih punya anak kecil. Kadang dia nggak masak malah. Ini 15 nih kawan-kawan. Ya. Ya udah bu, kita mau pulang. Ini ada rezeki buat ibu ya. Beneran? Ada rezeki buat ibu ya. Buat tambah-tambah beli beras bu. Buat makan ya bu. Amin. Jangan patah semangat ibu ya. Tetap apapun itu jalanin aja. Bener. Iya. Iya. Jangan pernah ini putus asa ya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, rezeki dari Allah, semoga bermanfaat buat ibu ya. Iya bu, bu pulang ibu ya. Iya, mulai dari mana? Kita dari abis main bu, dari rumahnya di Metro Kibang ini, kalau saya Pancur, sampai di Genenang itu bu. Iya bu ya. Iya. Doni. Mbaknya? Agil ini bu. Terima ya. Kasih ya. Makasih banyak ya bu ya. Iya. Pamit ya bu. Iya. Oke kawan-kawan ya, kasihan banget ibunya ya. Dia kalau kadang nggak laku dia tuh nggak masak gitu. Oke sekian dulu dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe dan komennya. Ibu itu jualan di depan pas BRI tuh ya. Nah di depan pagar ini kecil ini.